Inilah video amatir milik salah satu warga saat seekor monyet jenis ekor panjang naik ke atap di salah satu rumah warga di Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggung Rejo. Hewan mamalia kerap berkeliaran di pemukiman warga dan kali ini naik di ranting pohon untuk mencari makanan sejenis buah-buahan seperti kelengkeng, jambu air, dan jambu biji. Menurut Risa Alfaris, selaku ketua RT, warga mengaku resah lantaran genting rumah banyak yang rusak. Ia juga khawatir satwa masuk rumah mengganggu anak-anak hingga orang dewasa. Tadi pagi warga melihat kita turun dari tiang listrik atau. Alhamdulillah untuk korban belum ada. Kemungkinan warga juga resahnya khawatirnya masuk rumah-rumah. Sementara itu, petugas BPBD Kota Pasuruan masih melakukan penyisiran di tempat di mana warga melihat monyet itu. Diduga monyet yang berkeliaran itu adalah monyet peliharaan warga yang lepas. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan.